4. Jambrut 24. Oke teman-teman, ini rim and max ngeblong ya. Jadi kita ganti minyaknya. Jadi tadi menggunakan dot 4. Selain diganti kampasnya, nih kampasnya udah diganti. Ternyata rimnya ngeblong. Dan memang disarankan untuk perawatan rim itu penggantian minyak rim. Contoh teman-teman menggantinya, nih dibuka nepelnya nih dengan kunci 8 ya. Ini di kendor. Isi. Isi. Dikuras enggak tadi yang asli, Mas? Kuras. Dikuras ya. Jadi dikosongin dari awal, kemudian diisi menggunakan minyak rim yang baru. Ini yang kiri, yang kanan udah belum? Kanan belum. Belum. Ini warnanya, tunggu warna minyak rim yang turun ini berubah. Kalau udah bening seperti yang baru, berarti minyak rim yang ada di atas sudah terselesaikan atau sudah turun. Setelah itu nanti kita tutup rapet ya ini, nepel ini. Nah, nepelnya itu. Ini kita lihat teman-teman, anginnya sudah mulai keluar. Ya, perlahan dia keluar minyaknya. Tuh, pelan-pelan ngalir. Sampai bening lagi nanti minyaknya. Setelah itu kita tutup. Ini ya teman-teman ya, satu. Minyaknya turun ya. Kalau agak cepat dibuka dikit gini agak cepat. Dipencet dikit gak apa-apa sih. Biar cepat turun. Thank you.